pulang dengan selamat, membawa hasil yang terbaik. Apa? Bayar. Gimana? YouTube kan YouTube terkenal. Iya, YouTube terkenal. Pisang hancur. Dia sekarang kalau saya kamera minta dibayar, Lur. Iya, Lur. Padahal tadi malam tuh udah saya kasih nasi 2 bungkus. Oh, gimana hari ini? Ayo, pokoknya gaspol. Ini Andi. Ujung letrek. Saya kamera aja orang. Beda. Ini gimana nih? Fotonya orang mana nih? Yusuf. Ini kan umpan. Susah minta tolong. Kamu rombongannya kamu. Susah minta tolong ini. Deki lama tuh YouTuber. Susah dikenali. Suhu. Oh, biar kamu dikenali. Nah, nanti ditolongin Suhu. Jangan ditinggalin Suhu. Jangan sampai gara-gara baju saya dikucilkan. Gila, keren. Nah, jadi dua-dua hanya bisa bersanding di dekat lawan Kadri aja. Acaranya rame lho. Sangat rame. Dihadirin para pembalap-pembalap pro. Jadi benar-benar sekarang harus ekstra kuat. Ini di sana teman-teman pada persiapan untuk balap. Di sini real. Jadi yang start duluan itu Empire Demon. Disusul Open Lokal. Dan disusul Adventure. Lur. Kita persiapan. Jadi untuk hari ini kita utamakan slow, napasnya slow tapi pasti. Halo Ju. Oke. Dihadirin sekitar 350 peserta. Dan halo Ibu. Dan acara ini balapan. Artinya di timing waktu tertentu, di tempat tertentu itu ada waktu
spidol itu kayaknya dari bannya. Mau deh Mas. Oh iya ya. Dua-dua jeng dua-dua ngerendeng. Woi, gimana bisa salah jalur? Belum-belum juga. Aduh. Clear. Lipat-lipat loh. Ngek. Ngek.
kita lur. Dari kiri. Wah, jadi rada kacau lur setarnya itu. Kita masuknya salah. Tandanya enggak ada. Jadi pintu keluar malah kita buat pintu masuk. Akhirnya kita balik lagi. Arah ngulang lagi. Untung ini masih jalurnya jalur adventure. Bukan jalur balap. Kalau udah jalur balap, wah rugi besar ini. Tenaga terbuang ke sia-sia. Padahal yang di depan itu Wawan Kadri loh. Wawan Kadri dan para-para pembalap. Artinya mereka itu sangat gede buat di jalur. Tapi mereka aja salah. Ya kan, apalagi kita. Ada Adis, ada Farel, ada Herjuno. Semua emang masuknya arahnya ke situ. Dan kita tadi startnya bareng sama mereka. Gak mungkin dong mereka salah. Kalau enggak apa kesalahan panitia. Mungkin harusnya ditempatin orang di situ, mungkin orangnya lagi kemana gitu. Atau enggak tahu saya. Yang jelas pintu keluar malah kita jadi pintu setar masuk pertama. Akhirnya di checkpoint, di scan, untung masih adventure, terus disuruh balik lagi. Hati-hati jalur tipis, hati-hati. Ini sebelah kanan jurang loh, jadi harus hati-hati. Takutnya nyenggol. Nyenggol kita masuk jurang, bisa habis tenaga di situ. Ini kita cari aman, hati-hati. Selamat, bagus loh, arek Kediri, kampung saya, satu kampung kalau nggak salah ya. Oh dia pakai beca lor. Ayo, pakai kurang lebar berikutnya, jadi takut ke jurang loh. Kalau ke jurang malah bahaya. Biasanya ada penggantian dari panitia. Jadi apa yang dia lewatin biasanya sudah kita dibayar atau sudah ada kompensasinya. Yang udah-udah seperti itu. Karena ini event resmi ya. Jadi bukan main bareng. Kalau main bareng malah justru tidak ada penggantinya. Karena tidak ada pihak panitia yang menanggung jawab. Pun jagungnya tek lur, tapi ini ada penggantian ya, jangan khawatir bagi netizen.
oksigen, karena ini biasanya udah 2 meter atau jauh 3 meter itu udah kita beli. Jadi sama-sama menguntungkan bagi panitia atau bagi petani, karena dia belum panen udah dibayar. Monggo Pak, itu petaninya lur, dia jadi panitia petaninya. Oh itu ini lur, apa dari AA siapa itu ya? Dia YouTuber juga lur. Iya. Dia pakai KLX. Halo Om. Tantang aja lah. Dan wicin lor, dan hei, ini turunan lor, turunan belak-belok. Wow, kita harus jaga balancing. Huh, asik. Wow, udah mulai ngerel tanahnya, terkikis oleh ban. Udunan tuh harus jangan ngantri ber, takutnya tabrak atau ngalang-ngalangin untuk di jalan itu nggak enak. Ini masih udunan terus ber, udunan kayak embun basah itu. Kalau kita salah ke jurang loh, ini kirinya itu. Tapi lumayan adem di sini. Ini daratan tinggi. Iya betul, eh. Weh, view-nya lur. Wah, sayang lur, gak kamu nikmati, gak kayak hidup ini. Hujan, hujan. Wah, Indonesia Raya lur, Indonesia Raya, Indonesia Raya. Kebun cabe loh, tapi kita udah izin loh lewat sini. Gak sembarangan kita terabas, main terabas-terabas saja itu. Tetap izin dan saling menguntungkan loh. Tuh, ini pudunan. Shoot! Weh. Perkampungan banget lur di sini. Nah, karena ini masih tempatnya region, jadi kita pelan-pelan, takutnya ada motor. Ini berada di Situ Bondo. Jadi warganya sini tuh kebanyakan warga Madura.
Arga Madura. Tempatnya adem loh. Adem loh. Oh, enak loh. Ayo. Mantap. Aduh. Tadi salah jalur enggak? Sama ya? Jalurnya khas. Sana dulu. Ini pasti adventure aja kayak gini. Keras. Jalurnya kelas. Ini desa Punti, Pak. Desa apa? Desa mana ini namanya? Desa apa? Hah? Doku? Gendeng? Gendeng dole dodo lagi. Oh. Gondo Duli. Kayaknya kebanyakannya Madura ya di sini ya. Oh iya, kebanyakan di sini Madura, Lur. Enggak.
masih di zona adventure. Zona adventure-nya aja kita udah saling tolong gini. Aduh, tenaga udah habis di zona adventure saya, Lur. Makasih Om ya, kita udah saling tolong main tim. Pegang itu, oh, sok geser dulu. Bannya pindah. Op. Kalau gue hilang, nggak tahu dia ini lah. Bannya diputar dulu, bannya diputar. Sok, ayo gas. Aduh, ibu-ibu nih, keluar dulu di sini. Ada apa? Tolong mas. Ada apa? Mau milih minuman. Ini. Capek saya. Asal kata-kata papa. Ya, ini papa. Tito papa. Oh. Ini dari Madura, berarti bahasa Madura ya ini ya. Ini berarti bahasa Madura. Ini bahasa Madura loh. Aku Kediri, Jawa Timur. Cuma tinggalin di Jawa Barat. Cuma dinasnya neng Australia. Ora. Bong, Australia ini bohong. Aku lagi bercanda sama warga setempat. Karena antusias warga setempatnya tuh luar biasa. Halo Bapak, Ibu. Halo. Ibu, halo. Jadi kita harus nyapa biar mereka semangat, Lur. Karena mereka itu nonton kita, jadi kita itu jangan sombong. Harus merangkul merakyat. Oke. Jangan sombong. Kalau perlu kita jajan di sini, kita apa ya, menumbuhkan ekonomi warga juga di sini. Oke. Tonton keseruannya jadi dua-dua, Lur. Tonton. Lagi. Subscribe. Ore. Bahasa Jawanya permisi itu ampong lebet gitu. Ampong lebet. Jadi saya mau Lewat. Saya mau lewat gitu. Jadi kita ngobrol sama Jadi saya mau ngobrol sama ini ampong lebet. Ampong lebet itu ini ampong lebet itu permisi Ibu ya. Ampong lebet itu permisi. Ato di cuaca. Oke, saya duluan Ibu, ya. Bapak. Ibu saya duluan ya. Oke. Ya. Pokoknya terima kasih untuk semua. Jos. Selamat dulu Om karena ini masih belum balapan. Apong lebet. Lanjut lagi lor. Habis ngisi.
Ampong Lebet. Ampong Lebet itu bahasa Maduranya permisi. Betul. Ampong Lebet. Nah, tadi saya nanya sama warga setempat, bahasanya permisi itu Ampong Lebet. Jadi alangkah baiknya kalau kita pakai bahasa lokal atau bahasa pribuminya dia, biar kelihatan akrab gitu loh, Lur. Oke, naik dulu, Lur. Hah? Kertanegoro. Berarti kalau bilang punten Ibu numpang lewat, apa itu bahasa? Bahasa sini. Bahasa sininya. Kampung Lebot, Jong. Kampung? Kampung Lebot, Bu. Kampung Lebot. Kampung Lebot. Kampung Lebot. Halo, Pak. Halo, Nick. Halo. Nick, 500 ribu ya. Kalau saya salib, sesuai sepakatan. Alah, si ganteng kalem. Tadi kesasar nggak, Rut? Kesasar. Sama ya? Yang checkpoint 4 tapi aku. Oh, checkpoint. Kalau yang pertama tuh? Enggak ya? Ini udah mulai dihitung balap, Lur. Jadi di track di sini benar-benar dihitung balap. Jadi mulai checkpoint di sini langsung start balap. Jadi sebelum di ini kita jangan sampai obstacle-nya jangan sampai gagal di sini. Karena ini bebatuan ya. Bebatuan. Lumayan itu warga setempat. Halo, A. Lumayan. Kita naik dulu ya. Naik dulu. Aduh. Ya Wong, ini udah dihitung balapan, jadi nggak aku potong sedikit pun videonya. Jadi kalian biar tahu bahwa balapan itu benar-benar keras banget dan menguras tenaga. Ini di balapin ini di checkpoint 6 atau 7 kalau nggak salah. Jadi sampai zona keempat itu dia itu masih adventure yang belakang tadi itu. Nah sekarang udah masuk zona 7 ke-6 kalau nggak salah itu udah mulai dibalapin. Jadi aku harus bener-bener hemat tenaga dan aku push bener-bener di sini. Wah, di sini sawar ulur pokoknya aku banyak jatuh. Balapan sama adventure itu
tak bantu. Sob, diangkat dong. Ini. Diangkat. Jangan, jangan yang itu, yang tali, tali, yang tali. Tali jok ini. Ya. Semoga dapat rezeki banyak, Om. Amin. Ya, ya, ya. Soalnya saya lagi balapan. Hasil yang terbaik, amin ya Allah, utamakan selamat. Yeah.